Ya ampun, mati lampu, jelek on. Gila nih kon. Tadi kerekam nih. Iya. Aduh nih, jilbabku ini kenapa sih nih? Duh kenapa mbak? Jilbabku ini apa sih? Aduh. Wow. Abrakadabra. Abrakadabra. Lihat. Sudah. Wow, ini adalah step pertama mata ya. Iya nih, tadi lumayan memakan waktu yang cukup. This anime. Cukup sebentar, wow. Alias cukup lama. Benar saja. Jadi ini ada gradasinya banyak banget. Nah, sekarang aku merapikan bagian mata yang tadi kotor karena terkena eyeshadow. Oh, tak kira terkena aib. Rapinya kotor. Terkena eyeshadow. Shadow. Gampang. Tinggal di. Untuk membersihkan area mata yang kotor dan memberikan highlight pada area wajah, aku menggunakan NYX HD Concealer. Warnanya sendiri aku menggunakan. Untuk proses pemblendingannya dilakukan secara perlahan agar area mata tidak tergores. Karena tadi aku sudah menggunakan eyeshadow dan eyeliner di bawah bagian area. Perhatikan ketika memblending concealer agar tidak terlihat. Sehingga lapisan bagian dalam foundation yang sudah dibuat tadi tidak tergores dan hasilnya tetap terlihat smooth. Lalu aku memberikan contouring pada area hidung dan tulang pipi menggunakan LA Girl Pro Conceal dengan shade atau warna Espresso. Dan jangan lupa untuk memblendingnya ya, agar hasilnya tetap terlihat flawless. Ada bunga yang tumbuh di atas kepala. Iya, ini adalah bunga. Tos! Ini adalah rumput. Rumput Fatima. Rumput itu bahasa gaulnya rumpi. Tara, Fondi ini warnanya cocok dengan kulit aku dan kulitnya Kak Vindi. Jadi yang sawo-sawo matang gitu. Sawo-s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 aw
Jawo matang. Jawo matang. Ini apa ini shape-nya? Warm sand. Warm sand. Warm sand. NYX HD Warm Sand. Cocok untuk orang yang kulitnya kering enggak berminyak. Dan gosong. Normal kering dan gosong. Ini ada teplok. Wow. Lalu oleskan foundation ke seluruh area wajah yang tidak terkena contouring, lalu blending secara perlahan. Dan ketika memblending jangan sampai ditekan ya kuasnya, agar area contouring dan foundation dasar awal tadi tidak tergeser dan hasilnya akan terlihat lebih flawless. Nah, ini kan terlihat hilang contouringnya. Sebenarnya enggak, jadi nanti kalau kita bikin shading di luar, dia akan muncul lagi. Ini cuma efek biar flawless, biar nggak terlalu medok. Kayak bahasa Jawanya Mbak Cindy yang medok. Cukup bahasa Jawa kok aja yang medok. Iya. Tapi dia udah ke kantor tapi alus gitu. Iya.
Oke. Jadi ini kurang lebih sama seperti concealer, cuman dia adalah foundy. Jadi ya apa? Maksudnya kan udah dari ibu ya. Inilah area yang akan tersorot kamera nantinya. Wow, kamera coba ya. Biar mukanya nggak jadi putih semua, kita blend lagi pakai ini. Nah, cukup area yang diinginkan aja. Blending secara perlahan menggunakan beauty sponge. Wow, ini smearing. Ini adalah teknik aku yang terbaru kalau kalian belum tahu. Jadi, aku memberikannya apa? Mengapa? Memberikan. Oh, mengambilkannya. Mengaplikasikannya. Oh ya. Sebelum menggunakan bedak sabur. Jadi nanti dia posisinya ada di dalam. Di dalam apa? Di dalam Jiwa. Jadi dia itu highlightnya nggak lebay gitu ya? Iya. Cover dengan ini. Ini adalah Benye yang banana. Ini favorit aku karena artis favorit aku juga pakai ini. Yaitu Kim. Kim wajib sendiri kepanjangannya. Ini pas di sebelum di blend, thank you, Faith. Setelah dimasak, kita aduk. Setelah didiamkan kurang lebih 10 menit, bedak sabur tadi bisa langsung di blending menggunakan powder brush. Ini dia tadi bulu mata yang aku ceritakan. Produk baru dari yang Ajaib Laser. Kapan launchnya? Ntar, coming soon. Untuk membuat efek bibir yang penuh atau plumper lips atau full lips, langkah awal kita membuat lip liner di sepanjang garis bibir. Setelah itu kita mengaplikasikan lipstick dengan warna yang lebih cerah di dalam bagian lip liner itu dan bisa langsung di blending menggunakan kuas. Nah, ini aku kasih tips buat bibirnya ini, jadi biar terlihat lebih agak matte, jadi aku kasih eyeshadow powder. Terserah mengaplikasikannya, kalau aku pakai tangan aja. Bibirnya lihat, sudah seperti Kylie kan? Kylie Jenner. Kylie Jenner. Cinta, tebarkan kisah kasih di dunia. Karena cinta, maha dahsyatnya sang maha daya. Maha daya cinta, maha daya cinta, maha daya cinta. Hai ya 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 ya. Aku dengan tema make up Diva. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan dari make up ini, ada lagi loh. Nanti Kak Cindy akan make up apa kira-kira? Kru-nya aja. Tuh, sobek bibir, sobek. Dan bisa pantengin di YouTube-nya Kak Cindy di YouTube.com/gintaruna atau search aja YouTube-nya ini Cindy.
lupa like, share, and comment. Video gua ini pinginnya make up apa lagi? Silakan bikin tarian. Bener banget. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dah.